Assalamualaikum. Nampaknya menu hari ini ya, kita buat ikan merah masak kari. Bila dah siap siang, bolehlah kita sediakan bahan-bahannya. Kalau ada air beras, kita masukkan dalam air beras ya. Rendamkan sekejap. Ha, ikan merah tadi telah pun direndam dengan air beras. Lepas tu dibasuh dan ditoskan. Dan ini bahan-bahan yang kita perlu blender ya. Ha, sedikit bawang besar, bawang putih, halia, sedikit pucuk daun kari, tomato, lada hidup hijau ya, dan sedikit cili padi. Dan bahan-bahan tumisnya, 2 ulas bawang putih, setengah biji ya bawang besar telah pun dihiris. Sedikit halba campur. Dan ini ya, jintan manis, jintan putih dan rempah ketumbar ya, yang telah pun disangai dan di blender. Asam jawa kita gunakan 1 genggam ya, dibancuh dengan 1 cawan air. Santan ya secukupnya. Garam kasar pun secukupnya. Rempah ikan kita guna rempah babas. Sebanyak setengah paket ya, kita blenderkan sekali nanti. Perencahnya kita masukkan 1 biji tomato ya, yang telah pun dibelah-belah. Lada hidup dan juga daun kari ya, kita masukkan kemudian nanti. Lepas tu sedikit bendi. Mula-mula kita masukkan minyak ya secukupnya. Bila minyak dah panas ya, kita tumiskan bahan-bahan tadi. Bawang putih, bawang merah dan juga halba campur. Bila bawang dah garing kekuningan, kita masukkan bahan yang di blender tadi. Macam biasa lah, kita kacau sampai pecah minyak ya dan naik wangi. Sambil tu kita masukkan ya jintan manis, jintan putih dan rempah ketumbar ya. Bila dah pecah minyak ya, kita masukkan air asam jawa. Lepas tu kita masukkanlah ikan merah tadi. Tutup sekejap ya, kita masakkan isi ikan ni. Setelah beberapa minit ya, kita tengok ikan. Ha, nampaknya ikan pun dah masak. Kita masukkan garam ya secukup rasa. Dan kita masukkan santan ya secukupnya. Kita kacau ya perlahan-lahan sebab isi ikan terlalu lembut. Bila dah cukup rasa ya asam garamnya, ha, bolehlah kita masukkan ya tomato, bende dan juga lada hidup tadi. Kita masukkan juga sekali ya sedikit daun kari. Rasanya dah boleh tutup api ni. Jadi itu saja untuk berkongsi resepi ya untuk kali ini. Dan jangan lupa like ya dan subscribe. Terima kasih ya kerana sudi menonton. Gigi ni kita buang lah sebab tadi masa siang ibu tak buang. Sebab apa, keras sangat nak ketuk kan. Tak terketuk lah dengan pisau tu. Selalu ibu buat macam ni lah, masukkan gigi sekali ha. Bila dah masak tu tarikkan perlahan-lahan ya. Rasalah lah apa rasa ni lah. Oh, ada sambal belacan lah dengan timun. Sedapnya sambal belacan Kak Lang. Dah lama ya tak makan ikan merah. Rasalah Kak Lang belanja ni ha, hari ni. Ikan merah besar dia beli. Panas? Sedap lah Lang. Sedap sangat. Okay. Mantap. Hari ni dapatlah makan sambal belacan Kak Lang ni ha. Ni sambal belacan apa ni lah? Sambal belacan cili api tomato. Ya, sedap nampak ni.
rasalah sikit. Ibu bukan, sebenarnya ibu kenyang lagi tadi, ibu dah minum susu. Sedap gila kari ibu. Ya. Cucu-cucu makan sekali, cucu. Makan sambal. Ya Allah. Betul ke? Bismillah.